Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan Dokter Sabin Versayanti SPKFR Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Royal Taruma untuk masih membahas ya mengenai rehabilitasi pada osteoartritis lutut. Dan dokter di segmen terakhir, ini tadi pertanyaan dari Puspa ya, tadi ada yang belum Uh, dijawab juga nih dok, yaitu apa dampaknya karena tadi waktunya udah uh -huh. keburu harus jeda ya apa dampaknya bila terlalu banyak duduk gitu atau kurang gerak ke sendi-sendinya, ini kan kasusnya uh, kakak sepupunya ini obes ya, obesitas yeah. ya katanya ya oh penyakitnya, ber, uh, sorry berat badannya berlebih gitu ya, yeah. oke okay, jadi bagaimana tuh dampaknya gitu ya yeah, jadi kalau misalnya duduk saja, kurang gerak itu malah melemahkan dari otot-otot yang uh, Sebenarnya kita pakai untuk aktivitas hari-hari terutama dan yang menunjang dari sendi lutut itu sendiri. kelemahan otot ini juga akan menimbulkan disabilitas yang lainnya pada pasien, hmm. jadi pasiennya untuk bergerak menjadi susah, jadi untuk berjalan jadi lebih lemah seperti itu. Dan ini juga akan menimbulkan nyeri, faktor uh, pemicunya nyeri yang lain seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya dari pasien-pasien dengan OA lutut. Pasien ini dapat beraktivitas kembali, bisa uh, bergerak kembali secara aktif. Jadi dia untuk nyerinya juga berkurang. Dia bisa berintegrasi lagi ke masyarakat. Hmm, jadi sebenarnya secara umum juga ya dok ya ketika hmm. memang sudah dinyatakan OA baik itu ringan, hmm. sedang, berat nih harus tetap gerak ya dok ya. Enggak hmm. berarti uh, ada yang memang uh, tirah baring aja atau kebanyakan tidur, kebanyakan duduk, nggak enggak hmm. nggak mau jalan lagi. Mungkin hmm. ya memang nyeri, mungkin ada trauma atau apa kan kita nggak mm -hmm. tahu juga ya dok ya jadi mm -hmm. ee, jadi memang tipsnya harus tetap gerak aja terus ya iya. dok ya betul hmm. sekali kemudian memang kalau uh, sebelumnya kita bilang istirahat itu istirahat hanya pada fase akut saja ya pada mm -hmm. fase pada waktu kambuh dimana nyeri sekali memang istirahatkan tapi setelah itu harus mulai latihan lagi, aktivitas lagi gitu. Hmm, apalagi tadi olahraga yang baik juga tadi bisa berenang atau mungkin sepeda, statis, statis gitu, uh, betul ya. sekali. Itu hmm. uh, maka dari itu harus kita uh, kontrol. Uh, kemudian orang-orang uh, uh, atau pasien-pasien juga harus uh, dilihat oleh dokternya, uh, terutama di rehabilitasi medik supaya kita bisa menentukan jenis latihan yang bisa dilakukan. Apakah bisa dengan berjalan atau harus dengan bersepeda ataupun harus dengan hidroterapi jadi latihannya harus di air mm -hmm. kemudian uh, bagaimana level aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien tersebut hmm, bagaimana dengan pasien yang memang tadi sudah maaf terlanjur ada komplikasi mm -hmm. ya mm -hmm. tadi kan ada uh, perubahan bentuk iya. kaki gitu ya dok ya itu sebenarnya ada tambahan-tambahan alat bantu lainnya atau mungkin ada tambahan uh, apa ya Hal-hal yang perlu diedukasikan lainnya juga kepada si pasien dari dokternya supaya eh, iya. mungkin habit apa yang perlu diubah begitu barangkali dok betul sekali. Jadi untuk uh, OA ini memang menimbulkan komplikasi seperti deformitas pada tulang pada sendi uh, yang kita sering lihat adalah lututnya menjadi O atau X hmm. seperti itu. Hmm. Nah, uh, apabila sudah terjadi seperti itu, sebenarnya uh, kita mesti lihat lagi apakah terapinya sudah harus operatif atau masih bisa non-operatif. Hmm. Apabila non-operatif, kita akan bantu seperti dengan penggunaan brace pada lutut. Dan, uh, untuk brace lutut itu juga harus diresepkan sesuai dengan kondisi pada pasien tersebut mm -hmm. yang kita harus nilai dulu bagaimana kondisinya, apa yang harus diperbaiki, kemudian apakah hanya di lutut saja ataupun memerlukan tambahan khusus di sepatunya seperti mm -hmm. kita berikan wedge atau insole khusus seperti itu. Jadi untuk uh, pengobatannya ini harus benar-benar uh, kita lihat secara detail, diperiksa secara detail supaya uh, Hasil dari terapinya ini juga akan bermanfaat untuk pasien, memberikan manfaat untuk. Hidupnya sehari-hari, hmm, tapi kalau dari segi uh, mungkin pengaturan nutrisi segala mm -hmm. macam itu uh, bisa jadi uh, sangat berperan juga, nggak sih, untuk uh, apa ya rehabilitasi? Oh, ini sendiri karena kan mm -hmm. tadi, kalau kasusnya obesitas, ya mungkin itu iya kali ya iya, pengaturan itu, nutrisi. Sekali. Tapi kalau di luar kasus obesitas, mm -hmm. mungkin ada tambahan biasanya ya suplemen atau apa kan, kadang-kadang mm -hmm. suka dikaitkan ke... Ini ya ke masalah lututnya Betul. itu sendiri bisa katanya bisa uh, apa ya membantu mengurangi masalah-masalah yang hmm. ada gitu ya. Jadi apa-apa mungkin hmm. berpengaruh juga dokter? Disarankan tidak atau bagaimana? Oh. Baik, uh, memang banyak suplemen ya, di luar sekarang uh, mm -hmm. yang diiklankan uh, untuk uh, mengurangi nyeri pada OA itu sendiri. Memang untuk pengobatan nyeri itu uh, sebagian banyak. Se Bagian besar diberikan oleh dokter. Tapi hmm. kalau untuk suplemen-suplemen sebenarnya belum ada bukti evidence based yang secara hmm. klinis memperlihatkan itu akan memperbaiki dari OA tersebut. Hmm. Jadi uh, yang pasti konsultasikan dulu ke dokter pengobatan apa yang sesuai untuk pasien supaya uh, tidak apa ya uh, terlalu banyak yang harus dikonsumsi hmm. misalnya. Dan juga uh, pengobatannya ini jadi efisien Dan efektif gitu hmm. ya untuk pasien ya. Yang penting sih sebenarnya lebih ke Apa ya, menjaga daya tahan tubuh Kali ya, iya. mungkin ya lebih ke situnya Kali hmm. ya, oke okay, dokter hmm. karena mungkin Waktunya terbatas juga ya, sebenarnya sebelum ke closing Statement, hmm. kalau untuk eh uh, pencegahannya berarti ya Dok ya. Ini kan iya. ya karena dari tadi kan ngomonginnya rehabilitatif nih gitu iya. ya. Tapi untuk preventif itu sendiri mungkin latihan atau gerakan apa mungkin barangkali yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari mm -hmm. entah itu anak muda kayak atau memang usia-usia 40-an ke atas yang mm -hmm. memang punya faktor resiko juga ke depannya ke masalah OA ini. Jadi kira-kira mm -hmm. apa ya untuk preventifnya yang bisa kita ...upayakan gitu deh. Iya, hmm. memang. Uh, jadi, lutut ini kan banyak uh, faktor risikonya dari obesitas. Jadi, yang pertama obesitas itu harus ditangani dari awal. Uh, kalau bisa, dari awal dipertahankan berat tubuh yang ideal. Kemudian, aktivitas dari mudanya harus terus dijaga supaya aktif. Sehingga otot-otot, uh, terutama untuk otot-otot luar extremity ya jadinya yang untuk kita pakai berjalan kaki itu kuat jadi untuk berat badan yang ditopang untuk lutut itu akan juga terdistribusi uh, ke otot-otot hmm. dibantu oleh otot-otot kemudian uh, apabila usia sudah lebih dari 60 tahun mungkin hmm. dikurangi seperti jongkok atau naik turun tangga seperti oh, itu. Oke, okay. jadi uh, agak dibatasi gitu ya kurang lebih seperti itu dokter. Mungkin tambahannya nah. closing statementnya singkat saja nih ya mm -hmm. mengenai OA itu sendiri rehabilitasinya mm -hmm. di sudut pandang SPKFR. Silakan. Ayah. Jadi untuk rehabilitasi pada OA ini sendiri harus dimulai dari awal, mm -hmm. jangan pada saat akhir baru uh, di dikonsulkan ke rehabilitasi medik okay. karena uh, dari awal ini kita bisa mengurangi progresivitas dari penyakit dan juga mengurangi dari komplikasi yang dapat terjadi akibat OHG itu sendiri. Jadi lebih cepat ya dok ya iya. penanganannya lebih baik hasilnya gitu ya. Enggak iya. ada istilah terlambat atau ditunda-tunda tuh kalau iya. udah ada keluhan yang memang harus diperiksakan untuk mungkin ke depannya supaya hasilnya lebih baik lagi iya. ya. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Terima kasih dokter Sabin iya. telah berbagi ilmunya di sini. Hmm. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses selalu untuk dokter Sabin ya dan yeah. juga sukses selalu untuk rumah sakit Royal Tarumanya ya triana, baiklah triana. pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat Air kata, kata ini Ayuni Nintias, beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa